Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man nahja manhajah. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Sesungguhnya segala perkara dalam kehidupan manusia itu adalah nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu bukan datang semata-mata dari bentuk kewangan. Nikmat itu bukan datang semata-mata dari sudut kesihatan. Nikmat itu bukan datang dengan rumah yang besar, anak-anak yang sihat, anak-anak yang cerdik ataupun hatta bini-bini yang besar, tetapi nikmat itu termasuk juga nikmat iman. Nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana orang beriman ketika mana dimasukkan ke dalam syurga, apa kata mereka? Mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kami tidak akan mendapat hidayah jika bukan kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka nikmat paling besar yang paling diabaikan pada umat Islam pada zaman sekarang ialah nikmat iman. Apa itu iman? Kadang-kadang bila sebut iman ni orang pun tak tahu. Tak tahu membezakan antara iman dan juga budaya. Al-iman secara dasarnya bermaksud aman. Keamanan. Kenapa dinamakan iman sebagai aman? Kerana orang yang beriman itu akan berasa aman sama ada dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Walaupun dalam kehidupan dunia dia nampak seperti seorang yang begitu, orang kata apa, agak keras, kena bangun awal, stres, tidur awal, banyak ibadahnya, banyak baca Qurannya, kehidupannya seperti sangat sibuk. Tapi di sebalik kesibukan itu, Allah Subhanahu wa taala campakkan ketenangan dalam hatinya. Satu nikmat yang ramai tidak menyedari apa itu nikmat iman. Maka timbullah istilah poligami scammer, istilah apa, pergaduhan antara golongan liberal dan dikatakan sebagai konservatif dan sebagainya. Mereka mempertikaikan pemahaman nas syarak di kalangan para ulama. Kerana apa? Kerana mereka sendiri tidak menikmati apa itu iman. Tuan-tuan dan rahmati Allah, maka iman itu kita meletakkan diri kita dalam zon aman. Sebab tu orang-orang yang hanya diberikan rezeki kurniaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapat ketenangan dengan iman. Apa itu iman? Al-Islam wal-istislam. Terserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita letakkan sebagai ala rasu'ain. Kita terima bulat-bulat. Tapi dari sisi kefahaman, itu cerita lain. Tapi dari sudut hati orang beriman, bila mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sedar ini adalah sabda Nabi, aku kena terima. Masalah kefahaman, masalah sesuai nak diamalkan, itu cerita lain, itu perbahasan lain. Yang penting, wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata-kata mengikut hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya ia adalah wahyu yang diwahyukan. Betapa banyak kadang-kadang perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana iman bahawa ini adalah perintah Allah, tidak boleh dibandingkan dengan perasaan sendiri, maka akhirnya Nabi tetap buat. Nabi buat. Sebenarnya kisah tentang berzina. Bagaimana seorang lelaki mengaku berzina depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi berpaling, tak mau dengar. Sebab Nabi pun berat nak buat kaum berzina kepada seorang beriman. Tetapi kerana itu adalah perintah Allah, Nabi tetap laksanakan. Begitulah tuan-tuan dan rahmati Allah. Bila kita berbicara tentang iman, iaitu kita meletakkan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat paling atas sekali. Adapun dari sudut pengamalan, itu bab cerita lain. Itu terpulang kefakihan ulama, khilaf dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak meletakkan iman kita itu? Bagaimana kita nak hati kita tenang, hati generasi yang dicontohkan oleh para sahabat dan tabi'in? Kita nak hati kita tenang dengan iman.
kita nak hati kita rasa bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku pada pagi ini masih boleh mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana nak rasa syukur dalam hati pada ketika ini kita masih lagi berpegang Allah itu hanya satu, tidak ada dua dan tiga. Allah itu Tuhan aku, bukannya aku berlemah raja lela. Bagaimana kita nak dapat perasaan tersebut? Kita kena menambahkan iman. Up iman. Sahabat radhiyallahu anhum pun pernah juga. Pernah mereka bila mana mendengar kisah-kisah tentang neraka dan syurga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka rasa gembira, seronok, nak minta syurga dan takut gerun dengan neraka. Balik-balik lupa. Benda biasa. Kalau nak iman mendatang direct straight je, Nabi kata pasti akan malaikat datang salam dengan kita. Level malaikat lah ni, kemas. Tapi disebabkan kita adalah manusia, maka mahu tidak mahu kita kena mempertingkatkan iman kita. Bukan saja orang awam, bukan saja pelajar, hatta para alim ulama sekalipun, mereka kena sentiasa mentajdidkan, memperbaharui iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu beramai ulama-ulama dulu sangat suka mendengar kisah-kisah orang saleh, kerana ia membantu memantapkan iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung kitab Muhammad Na'im Yasin dan kita telah masuk pada bab kitab al-iman, rukun hakikat dan pembatalannya, dan kita telah masuk pada pembicaraan tentang perkara-perkara ataupun sebab yang boleh menambahkan iman. Kata Muhammad Na'im Yasin, yang pertama berilmu, iaitu menambahkan ilmu ada satu sebab yang membolehkan menambahkan iman dan keyakinan. Junduk bin Abdullah berkata, Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain berkata, kami mempelajari iman dan kami mempelajari Al-Quran, lalu bertambahlah iman kami. Baik, bila kata mempelajari iman, mempelajari Al-Quran, apa yang dimasukkan dengan mempelajari iman dan mempelajari Al-Quran? Tentang mana rahmati Allah. Iman. Kadang-kadang kita ni bila sebut berakidah je terus datang falsafah. Memang tak nafikan, sebab boleh kata aliran paling lama akidah kat tanah Melayu ni bila sebut akidah dan falsafah, dia main serentak satu geng. Sebab tu bila sebut akidah je terus rasa macam bahasa orang kampung, senak otak dah. Otak tu senak sikit. Rasa macam nak bahas berakidah ni benda yang berat, beban, tak lepas nak bincang. Jadi apa itu sebenarnya akidah? Apa yang dimasukkan dengan mempelajari iman? Tuan-tuan dan rahmati Allah, bila kata mempelajari iman, bila sebut apa itu iman, kita mengkaji. Hakikatnya kita bukan mengkaji Tuhan ni macam mana, Nabi ni macam mana. Nabi ialah sebab ada dalam hadis. Malaikat ni macam mana, qada dan qadar ni macam mana, dajjal ni macam mana, konspirasi ni macam mana. Bukan, bukan itu yang dibahaskan. Tapi bila kita kata mempelajari iman, iaitu kita belajar tentang apakah perkara-perkara yang merosakkan iman. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membebankan kita untuk belajar akidah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengisyaratkan Allah memegang dengan tangan kanan tu, Nabi tunjuk tangan tu dan Nabi goyang badan. Nabi tunjuk dengan tangan baginda, menggambarkan adakah itu dinamakan sebagai mujassim, musyabbih. Kalaulah menggambarkan lafaz zahir hadis dengan istilah perbuatan kita, orang katakan sebagai mujassim, takkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dipanggil mujassim, orang yang menjisimkan zat Tuhan. Jadi Nabi menggambarkan sesuai dengan akal manusia. Begitulah bab akidah. Allah tak ajar akidah untuk membebankan akal manusia. Tapi sebenarnya Allah ajar akidah seringkas. Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada kaki. Walakin tetapi laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya. Gambaran-gambaran yang diletakkan dalam Al-Quran hanyalah untuk mendekatkan maksud, nak bagi orang faham bahawasanya Tuhan tu adalah zat yang maha agung, tapi jangan samakan dia dengan kamu. Selesai masalah. Jadi benda yang nak difokuskan adalah bagaimana kita nak mengkaji benda-benda yang merosakkan iman. Ketika mana
orang Arab Mekah yang baru meluk Islam, mereka berjalan menuju daripada Mekah untuk menuju perang Hunain selepas Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Maka mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadikan kepada mereka Dhati Anwar. Dhati Anwar ni adalah pokok pada zaman jahiliyah, mereka gantung pedang-pedang untuk ambil berkat supaya pedang tu boleh membunuh banyak musuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu ucapkan itu sama seperti kata Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami Tuhan seperti mana kaum tersebut ada Tuhan. Bila Bani Israel merintas Laut Merah sampai ke dataran, sampai ke darat, maka mereka melihat satu puak sedang menyembah berhala. Maka mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan Tuhan seperti mana kaum tersebut ada Tuhan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai minta Nabi sediakan satu pokok untuk berkat sama macam minta Nabi jadikan cipta satu Tuhan baru yang mereka nampak yang mereka boleh sembah. Itu realiti. Maka Nabi habaq dengan nada yang keras menyembah ambil berkat dan pokok ni, dia punya syirik-syirik dah juga. Tapi tidaklah sampai level sujud di hadapan zat mengiktiraf kekuatan sesuatu selain daripada Allah. Tak sampai. Tetapi kerana Nabi SAW nak mengajarkan kepada umatnya betapa bahayanya apabila kita mula mengambil berkat dengan objek-objek tertentu. Maka Nabi SAW menggunakan istilah ij'al lana ilahan kama lahum alih. Buka benda ni. Benda besar. Ketika mana Nabi SAW mendengar para sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah nak engkau kehendaki. Nabi tak sedap, tak suka dengar benda tu. Nabi tak suka dengar. Tapi Nabi nak tegur macam masa nampak benda remeh. Maka sehinggalah seorang sahabat bermimpi. Mimpi dia datang melewati satu kaum yang mereka ini adalah kaum Yahudi. Maka lelaki ini berkata dalam mimpinya, kamu orang Yahudi adalah sebaik-baik kaum kalaulah bukan kerana kamu menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Maka orang Yahudi balas balik, dan kamu orang Islam umat Muhammad sebaik-baik manusia kalaulah bukan kerana kamu mengucapkan Masya Allah wa syi'tah. Dia lalu pula jumpa sekelompok dari kalangan orang Nasrani, dan dia ucapkan kata-kata yang sama dan dibalas dengan kata-kata yang sama. Bila dia bangun tidur, dia menceritakan kepada Nabi SAW, maka Nabi pun menyampaikan kepada para sahabat, Nabi tak suka kalam tersebut boleh membawa kepada syirik. Ketika mana seorang budak jariah, budak perempuan, menyanyi, menyambut kegembiraan Nabi, kedatangan Nabi SAW baik daripada medan perang, dia tepuk-tepuk gendang, dia kata, وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي. Di kalangan kami ada Nabi yang tahu apa berlaku pada esok hari. Maka Nabi SAW menegur kepada budak ni, jangan kata lagu tu. Wa quli ma qulti. Dan kata yang kata-kata sebelum tu. Cakap wa fina nabiyyun, di kalangan kami ada nabi, ini boleh kata. Ya lamu ma fi ghadi, yang tahu apa berlaku esok hari, jangan kata lagu tu. Sebab dia membuka kepada pintu syirik. Ketika mana seorang segolongan kabilah datang rombongan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang jumpa Nabi, dia puja Nabi macam-macam. Antara dia kata anta sayyiduna wa maulana. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sayyidullah. Engkau ni sayyid kami dan maula kami. Nabi kata sayyid itu adalah Allah sahaja. Dia puji-puji pula sampai Nabi kata qulu biqaulikum wa la yajrimannakum asy-syaitan. Kata dengan kata-kata yang lahir daripada hati kamu, dan janganlah biarkan syaitan memperdaya kamu. Jangan biarkan syaitan memperdaya kamu. Tapi menegah, tutup pintu syirik. Itulah hakikat iman. Kita nak kenal apakah perkara-perkara yang merosakkan iman. Maka dalam kitab ni Muhammad Aim Yasin, sebelum masuk pada perkara-perkara yang merosakkan iman, dia masuk pada perkara yang menambahkan iman. Kalau iman tak bertambah, dia akan mudah mempertikaikan lah. Kenapa ada hudud, kenapa kena potong tangan, kenapa ada hukum kejam. Dia pertikai, sebab apa? Sebab tak ada iman. Iman dia level rendah.
Kalau zaman Nabi tu, siapa petera yang kau kejam memang tak sah iman dia. Tapi bila zaman sekarang ni, kita kata li kulli maqamin maqala, manusia zaman sekarang tidak seperti manusia pada zaman dahulu. Jadi kita boleh kata mereka iman lemah. Jadi tingkatkan iman dahulu. Bila dah tingkatkan iman, barulah senang kita nak faham kenapa benda ni rosak akidah, kenapa benda ni rosak akidah dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah dengan menambah ilmu. Maka bila kata ilmu tentang iman, menambah ilmu, mempelajari iman dan Al-Quran, iaitu kita mengenal Allah. Pertama sekali kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak kenal Tuhan? Hak inilah. Maka lahirlah istilah-istilah syariat, hakikat, makrifat, maklifat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana semuanya nak cuba mencari hakikat ketuhanan. Carilah Tuhan. Tuhan dekat mana? Tuhan tidak ada di mana-mana. Tapi Tuhan tu ada. Carilah Tuhan. Tuhan ada dekat mana? Tuhan tu bukan pada alif lam lam ha. Carilah Tuhan. Lagi tak jumpa Tuhan, lagi itulah iman kita belum sempurna. Berbelit-belit, susah nak faham. Duk carilah kat Tuhan, tapa bersuluk dekat tengah hutan dan tak berkawan dengan orang dan sebagainya. Tuan-tuan mendengar mati Allah. Iman. Bila kata mengenal Tuhan, satu kaedah yang kita kena faham dan jelas dan clear, iaitu soalannya, macam mana kita nak faham benda yang kita tak pernah nampak? Benda yang kita tak pernah tengok, tak pernah dengar, tak pernah rasa, tak pernah jeling. Macam mana kita nak faham tentang benda tersebut? Itu soalannya. Jin. Pernah nampak jin? Masa apa kita percaya ada jin? Sebab apa? Orang kata apa? Orang kata tengok data hari ni COVID naik berapa kes kat Perlis? 13 kes, 14 kes, kemarin 13. Nampak ke? Kita nampak ke seorang-seorang masuk ke ward check COVID positif, masuk pusat kuarantin? Kita tengok depan mata, tak nampak depan mata. Jadi macam mana kita percaya berita tersebut sedangkan kita tak nampak depan mata? Itu soalannya. Tentang menerangkan mati Allah. Maka bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak dapat tengok Tuhan. Kita nampak data kemarin 13 pesakit positif COVID di Perlis, kita tak nampak data. Kita tak nampak pun orang yang sakit tu. Kita cuma tahu MKN habang, lama web KKM habang. Itu sahaja. Batu kenapa percaya? Sebab yang habang tu kita yakin mereka berautoriti dan mereka tak bohong. MKN takkan nak bohong, KKM takkan nak bohong. Begitulah ibaratnya bila kata Allah Subhanahu Wa Taala duduk bersemayam di atas arasy. Boleh tengok tak? Tak boleh tengok. Allah suruh tengok lah. Paksa, fikir macam mana Allah duduk atas arasy ni? Macam mana disahkan pesakit tu positif COVID? Duduk fikir macam mana, kena pergi tengok ni. Kena pastikan betul ke dia positif COVID ke KKM silap buat data. Tak ada pun, semua orang pakai bulat-bulat. Sebab yang habaq KKM, begitulah ibaratnya dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata kenal Tuhan, lagu mana Quran habaq ni, yang habaq tu Quran, Quran tu Allah sendiri habaq. Takat itulah kita percaya. Kalau kita nak tambah cerita, kita kata depa yang positif COVID 13 kemarin tu, depa ni ada kontak dekat berseri tu. Tahu mana? Dengar-dengar orang kata lah. Siapa kata? Tak tahu siapa kata. Nampak? Kita kadang-kadang rasis, tidak adil dalam menilai. Bila berita manusia habaq, kita boleh terima bulat-bulat walaupun kadang-kadang manusia tu mungkin dia tak kenal siapa dia. Tapi bila Tuhan habaq, kita mula fikir, ish, tak boleh faham macam ni. Kalau Tuhan ni, kena fikir bagi faham, bagi betul fahaman ni. Akhirnya, akidah ni satu perbahasan yang cukup berat, tidak tercapai maksud asal akidah, iaitu mencegah manusia daripada syirik. Baik, itu maksud mengenal Tuhan, mengenal Allah. Lagu mana Allah habaq dalam Quran, lagu tu sifat Tuhan. Nak kaji, tak boleh sebab benda tak nampak. Arti kata lain, bila kata mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka Quran, kita tengok satu-satu apa Quran cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia Allah cerita? Allah cerita tentang nama-nama Allah. Allah cerita tentang sifat-sifat Allah.
Allah cerita tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Adapun tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu semua kita kata masalah teknikal. Sama sifat 20 pun, asalnya sifat 13 je, kemudian ditambah jadi 20. Asal hakikatnya adalah cuma nak simplify, apa, meringkaskan kita nak faham Tuhan macam mana. Itu sahaja. Itu sahaja. Tak lebih daripada itu. Kalau tak mampu, maka kita cari kaedah lain nak faham Tuhan yang lagu mana. Dan kaedah yang paling asas dalam memahami Allah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tengok Allah cerita pasal diri Allah lagu mana dalam Al-Quran, lagu itulah kita pegang. Cuma bila kita kata macam siapa, tak ada macam siapa-siapa, sebab laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ataupun dalam sebahagian ulama Asy'ariyah, mereka meletakkan bahagian pertama ni al-uluhiyat, kenal Tuhan. Cuma macam kita sebut tadi, kadang-kadang bila sebut mengenai Tuhan, dia menjadi satu bebanan untuk kita faham. Yang kedua, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun dipanggil bab an-nubuwat, bab kenabian. Bagaimana kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan saja kenal keturunannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bukan takat tu saja. Tapi bila kita kata mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita faham apa sebenarnya yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baginda bawa? Contoh, kita kata yang isu duk panas ni kat TV, isu ni panas biasa ni, tak pernah sejuk pun, isu poligami. Isu poligami. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyuruh para sahabat berkahwin. Suruh berkahwin. Lagi ramai lagi bagus. Itu adalah sunnah yang difahami oleh para sahabat. Walaupun ada seorang dua sahabat yang kahwin seorang, biasalah. Dah nama komuniti. Tapi secara dasarnya apa yang sahabat faham, berkahwin ramai lebih baik daripada berkahwin seorang. Itu yang sahabat faham. Kebanyakannya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pun lepas Fatimah wafat, dia pun kahwin lebih daripada satu. Waktu Fatimah dia kahwin seorang, lepas tu kahwin lebih daripada satu. Jadi bab ni kita contohnya, kenapa para sahabat memahami Nabi SAW suruh kahwin lebih ramai? Jangan duk fikir bab apa nafsu apa semua tu, betul lah, betul tu, tidaklah salah. Tapi kita letak terpisat. Pertama sekali, kenapa Nabi SAW suruh kahwin ramai? Pertama, fa inni mukatsirun bikum umam tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikum umam. Berkahwinlah dengan perempuan yang mudah beranak dan lemah lembut, sesungguhnya aku berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Nabi bangga supaya keturunan ramai. Yang kedua, Nabi SAW nak membasmi satu sifat fahaman hidup bujang itu lebih baik, bebas. Nabi kata tetap kahwin lebih baik. Bujang ni memang bebas, nak buat apa pun suka dia, tak ada masalah. Tapi Nabi nak ajak, tidak, yang paling afdal adalah hidup dengan perkahwinan, berkongsi masalah. Sesuai dengan sabda baginda Nabi SAW, alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhina la yakhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang-orang yang bergaul dengan manusia, bersabar dengan kerenah mereka, lebih baik daripada orang-orang yang tak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar dengan kerenah mereka. Samalah dengan kehidupan suami isteri, apalagi kehidupan suami isteri. Semua baik, buruk, busuk, wangi, semua kita tahu bila dah kahwin ni. Maka ketika itu orang yang bersabar, mereka mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dimasukkan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal apa sebenarnya yang baginda nak bawa. Macam mana nak kenal? Banyak aspek lah. Mengaji hadis, mengaji fiqh, mengaji sirah. Fiqh dengan hadis sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Sebab fiqh ni kita memahami muradul hadis. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita nak aplikasikan dalam kehidupan. Yang ketiga, mengenal Al-Quran, iaitu mengetahui isinya. Kalau tadi kita fokus kepada sifat-sifat ketuhanan,
Yang ketiga ni, kita mengetahui segala isi kandungan Al-Quran. Sebab tu wallahualam, secara peribadi, sebenarnya saya berpandangan hukum membaca terjemahan Al-Quran adalah wajib. Sebab apa wajib? Sebab kerana dulu memang terjemahan Al-Quran payah cari, mahal dan sebagainya. Sekarang cukup mudah. Jadi bagaimana seorang itu mengaku dia itu beriman, Allah itu Tuhan dia, Muhammad itu Rasul dia, tetapi dia tidak tahu pun Quran cerita pasal apa? Tak masuk akal orang yang kata mengaji sekolah tapi tak kenal ABC. Betul tak sekolah mengaji apa? Tak masuk akal orang mengaku mentauhidkan Allah dan beriman dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak tahu pun Allah ajar apa. Barang basic, tak payah pergi jauh-jauh, fiqah, balaghah apa semua tu, tak payah pergi jauh-jauh. Cukup apa Quran cerita? Apakah cerita dalam Al-Quran? Bagaimana seorang itu mengaku beriman sedangkan cerita dalam Al-Quran pun dia tidak tahu? Tuan-tuan dan hadirin Allah. Jadi insya-Allah seterusnya kita akan sambung pula tentang perkara yang kedua yang menambah iman, iaitu beramal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza arada bi'abdihi khaira, bila Allah menghendaki kebaikan dengan hamba-Nya, Allah akan uji dia. Karena apa? Karena dengan ujian barulah kita mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin, tak ada apa, rumah pun semak, motor pun kacai, bila diberikan dengan sebuah kereta Myvi, dia akan berasa sangat gembira, terima kasih bagi saya kereta dan sebagainya. Orang kaya, hidup rumahnya bertingkat-tingkat, keretanya besar-besar, bila diberikan dengan kereta Myvi, dia berasa malu untuk menayang mukanya. Orang miskin, duduk dalam rumah, dalam keadaan PKP, income tak ada, gaji tak ada, tiba-tiba ada orang berikan KFC kepada dia, maka dia akan berasa sangat seronok sehingga mengalirkan air mata. Tapi orang-orang yang biasa hidup dalam rumah yang mewah, gaji yang mewah, makannya begitu mewah, apabila dihidangkan KFC kepada mereka, mereka mengatakan ini makanan rakyat bawah, tak layak untuk mereka makan. Tentang menerang mata Allah, begitulah hakikatnya. Bagaimana kita nak merasa nikmat satu benda, kita akan diuji dengan kesusahan. Kalau kita susah, baru rasa nikmat. Zaman 90-an dulu, jarang kedengaran tuduhan-tuduhan kata kerajaan zalim dan sebagainya. Kalau ada pun tak banyak, sebab rakyat ketika itu tidak fikir pun hidup susah. Jadi dapat kesenangan sedikit pun mereka sudah rasa bersyukur. Bila masuk alaf baru, milenium baru, ramai yang mudah mengutuk. Gaji 1,000 pun mengutuk macam-macam. Kerana apa? Kerana tidak merasa kesusahan. Tuan-tuan dan hadirin Allah, dulu anak-anak kecil bila dirotan oleh ibu bapanya, maka dia akan mengesat air mata di belakang pokok. Tapi pada hari ini, jika anak-anak dipukul oleh kedua orang tuanya, maka dia pun pergi mereport ke polis. Jadi semua itu kerana apa? Kerana kita tidak merasa kesusahan. Tuan-tuan dan hadirin Allah, maka beruntunglah orang yang menjadikan kesusahan iaitu sebagai titik tolak pendorong untuk dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rugi dan amat celakalah orang-orang yang menjadikan kesusahan yang dia alami sebagai sebab untuk dia bersangsi. Sangsi tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membezakan antara orang beriman dan tak beriman. Tentang rahmat Allah. Maka bagaimana kita nak iman kita mantap? Bagaimana kita nak iman kita di zon selamat? Bagaimana kita nak iman kita adalah iman yang akan masukkan kita ke dalam syurga? Kita kena sentiasa improve, tingkatkan iman. Dulu kita telah bincang tentang masalah apa berilmu. Maka berilmu ni dalam keadaan kita senang, kita boleh tambah ilmu. Tapi bila mana dalam keadaan kita susah, menghadapi kesukaran, PKP, income tak masuk, maka aspek yang lebih menguatkan iman kita
adalah beramal. Kenapa? Kerana beramal ini menguatkan hati dan sanubari kita, menguatkan mental kita. Kata Muhammad Ain Yasin, dengan banyak melakukan amal soleh, iman dan keyakinan akan bertambah kuat. Sebaliknya, menyedikitkan amal akan tenggelam dalam syahwat dan maksiat, iman akan menjadi lemah. Dan dengan banyak yang melakukan maksiat, boleh jadi membawa setengah manusia sampai kegerisan mengingkari, menghalalkan yang haram, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menyokong kejahatan dan kefasikan. Akhirnya mereka tergolong dalam kalangan orang-orang yang kufur, wal a'yadu billah. Baik, beramal, praktis. Pertama, rahmati Allah. Pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, bila sebut ilmu, maka ia sinonim dengan amalan. Erti kata lain, orang yang berilmu ialah orang yang beramal. Karena itu bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut pada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah para ulama, iaitu orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Kalau tak beramal dengan ilmunya, maka mereka tidak dipanggil sebagai ulama, hanya sekadar orang-orang yang berpengetahuan. Maka beramal itu zaman dulu datang seiring dengan ilmu. Bila datang zaman-zaman kemudian, akhirnya beramal itu seolah-olah satu subjek, satu benda yang terasing daripada berilmu. Maka apa itu amal? Amal ialah kita buat apa yang kita tahu. Kalau kita buat benda tak tahu, itu namanya bukan beramal. Itu namanya buat kerja. Buat kerja, buat je, tak tahu benda apa pun, buat je. Orang ajar elok-elok, tak mau ikut, nak ikut otak sendiri. Itu namanya bukan beramal. Jadi beramal ni landasannya mestilah ada ilmu, baru namanya beramal. Kita baca Quran. Kenapa baca Quran? Kerana Allah dan Rasul suka kita baca Al-Quran. Wa minal laili apa? Fatahajjad bihi nafilatan lak. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran pada waktu subuh itu adalah masyhuda, disaksikan malaikat, catat amalan soleh kita baca Quran. Kalau baca Quran, macam baca Quran saja, baca Quran dah baca sedap, tariklah. Tarik tagalung pula tu. At-murunan nas bil birri wa tansawna anfusakum. Tarik pula tagalung. Sebab apa baca Quran? Tak tahu, dah kita baca Quran sedap, baca Quran lah. Maka ia tidak dinamakan sebagai beramal. Itu kita dah faham. Amal hanya datang selepas kita ada ilmu. Kenapa baca Quran lepas subuh? Kenapa solat di masjid? Kenapa menjarakkan saf? Kenapa merapatkan saf? Kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa kita pakai kopiah? Kenapa pakai kot? Kenapa pakai baju Melayu? Kenapa pakai jubah? Itu semua barulah dinamakan, itu hanya dinamakan sebagai beramal jika datang dengan ilmu. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, beramal ini pula datang daripada dua sudut, iaitu perbuatan batin dan perbuatan zahir. Biasa dengar kadang-kadang istilah orang kata sembahyang ni kita kena sembahyang hati dan jasad. Orang sekarang ni sembahyang jasad je, tak sembahyang hati. Sebab tu kita kena sembahyang hati dulu, baru sembahyang jasad. Ataupun dia kata, bila dah sampai geng-geng kami ni, kami sembahyang pakai hati dah, tak pakai jasad. Tukar, tunggang-langgang habis. Hati, jasad, jasad, hati, hati dan jasad, macam-macam. Yang pok-pok sembahyang kat masjid ni, pok-pok yang masih makam syariat, tak sampai makam maklipat lagi. Sebab tu mereka sembahyang dengan fizikal. Tapi mereka tak sembahyang pun dengan hati, tak sembahyang khayal merata. Tentang benda rahmati Allah, hakikat amal ni, bila kata benda tu amalan, dia mesti datang dengan dua benda. Pertama, amalan hati, dan kedua, amalan fizikal. Bagaimana dimasukkan dengan amalan hati? Apa yang dimasukkan dengan amalan hati? Amalan hati iaitu bahasa mudah kita panggil niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Amalan itu mengikut niat. Setiap amalan mesti ada niat.
Cuma niat itu proper ataupun tidak, niat itu kena ataupun tidak. Mustahil manusia yang waras, sihat, tak pening kepala, tak mabuk ketum, buat satu benda tanpa niat. Bukan niat tu mesti qasad ta'aruf ta'yin, salih fadal duhri, sahaja aku, tak perlu semua tu. Ulama' dulu letak sahaja aku, tu pasal apa? Nak habang kata ikhlas, tak ada orang paksa. Dia panjanglah perbahasan seni-seni bahasa orang dulu ni. Tapi kita kembali kepada dasarnya, niat itu apa? Niat tu pasal apa kita buat? Pasal apa makan? Sebab lapar, lapar. Niat lah. Kalau kita lafazkan, sahaja aku makan kerana aku lapar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua kerana pula, kerana lapar, kerana Allah. Dua-dua kerana. Jadi kita makan kerana lapar. Lapar itu adalah niat kita. Kenapa kita tengok kuliah? Dengar rakaman video kuliah. Sebab apa? Sebab rasa bosan, tak buat apa, pasang kuliah pi lah. Maka kalau kita lafazkan, sahaja aku tengok kuliah kerana bosan. Itulah niat. Maka niat yang sahih, niat yang betul, niat yang akan menjadikan amalan kita itu satu amalan yang berpahala adalah semuanya kita niat mesti ada kerana Allah. Siapa sembahyang Jumaat? Sebab Nabi suruh sembahyang Jumaat. Siapa Nabi suruh sembahyang Jumaat? Sebab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita buat satu benda, kenapa melangkah ke masjid? Sebab Nabi suruh di masjid. Dan perintah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa taat pada orang tua? Kerana Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Kenapa kita serap pada Nabi? Kadang-kadang orang tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi ni pahala dah diampunkan dosa terdahulu dan dosa akan datang. Pasal apa kita kena selawat kat Nabi pula? Sallallahu alaihi Muhammad. Allah telah berusaha ataupun ya Allah, semoga engkau mengirimkan selawat dan salam kepada baginda. Buat apa kita doa kat Nabi dah? Kita tu lebih memerlukan. Ada orang bagi kiasan ibarat cawan. Cawan tak tah tapak. Bila curah air terlebih, air tu akan tumbuh masuk tapak. Cawan tu Nabi, tapak tu kita. Macam-macam lah orang bagi kiasan masalah selawat ni. Tapi hakikat sebenarnya, kenapa kita selawat? Pasal Allah yang suruh kita selawat. Allah yang suruh kita mendoakan Nabi SAW. Itu baru ikhlas berselawat. Keselawat, selawat nariyah, selawat tafrijiyah. Pasal apa? Selawat nak selesai masalah. Dah tak kenal lah tu. Tak pernah kenal. Tapi kalau selawat, mudah-mudahan dengan selawat ni Allah selesaikan masalah aku, itu tak apa. Depan panjang bahasa masalah syirik ni. Sebab tu panggil selamat, tinggal terus, senang. Tapi kerana sebagian orang ni, dia tak mau tinggal. Dia kata ini mujarab dan sebagainya. Tak apalah. Itu kita kata wahisabuhum 'alallah. Perkiraan itu semua hakikatnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menerangkan. Baik, itu perbuatan hati. Kita apa makan sebab apa? Sebab lapar. Sebab apa lapar makan? Sebab nak ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Dah jadi amalan yang berpahala. Kita pakai kopiah sebab apa? Sebab kopiah ini pakaian orang baik-baik. Dan berpakaian dengan pakaian orang baik-baik ini disukai oleh Allah dan Rasulnya. Allah suka pakaian baik-baik ini. Maka dapat pahala. Kenapa pakai jubah? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai jubah. Dan Nabi ini merupakan kekasih Allah. Allah paling suka, makhluk Allah paling suka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita nak Allah suka, kita pun pakai macam Nabi pakai. Barulah akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Tuan-tuan dan hadirin Allah. Bila sebut beramal, pertama sekali mesti betulkan amalan hati. Hati tu betul. Kita nak buat apa tu sebab apa? Yang kedua, barulah kita amalan zahir. Dunia kena seiring. Dia tak boleh dia kata kami geng-geng hati, apa geng zahir. Kami geng-geng apa? Syariat, kami hakikat, maklifat, apa geng-geng syariat. Depo geng apa hakikat dan syariat. Dia kata Tok Bu Sufi yang sembang jemaah ni depo syariat boleh, hakikat boleh. Kami ni geng hakikat lah, tak ada syariat. Macam-macam hujah pimai-pimai. Kita dengar pun serabut pada otak. Jadi sebenarnya bila kata beramal, tak boleh dipisahkan antara amalan hati dan amalan zahir.
Orang yang fokus pada amalan hati, tak tumpu amalan zahir, mereka dipanggil puak-puak batiniyah. Penting amalan hati. Sesat. Puak-puak yang fokus amalan zahir pula, tak jaga amalan hati, mereka adalah fusaqa. Orang-orang yang fasiq. Hati mereka Allah tutup daripada mendapat hidayah. Jadi sama dulu. Yang satu sesat sebab pahaman dia. Yang satu sesat juga sebab amalannya. Jadi, bila kata beramal, dua-dua kena elok. Hati dan juga amalan zahir. Maka, apakah bukti bahawasanya niat kita betul? Ada cara-cara bagaimana kita nak pastikan niat kita betul? Mau tak mau, cara kita didik niat kita ni, banyaklah cara. Saya nukilkan satu je. Iaitu antaranya kita mesti melalui empat fasa penucian hati. Empat fasa. Barulah dia akan dapat perbetul amalan hatinya. Yang pertama adalah at-taubah. Merasa bersalah di atas segala dosa yang dilakukan. Hatta kalau tak bersalah pun kena rasa bersalah juga. Kadang-kadang seorang ni menangis, bingit tanya, abang buat salah apa? Abang buat dosa apa? Kenapa abang menangis? Ha, pula dah tanya soalan. Nama dosa ni, tuan-tuan menerahmati Allah. Kadang-kadang kita rasa tak ada dosa apa pun. Tapi ada orang bila tak berzikir pada Allah, solat tak khusyuk sikit pun, dah rasa berdosa, takut depan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri istighfar sehari tak kurang 100 kali. Nabi sendiri. Apa dosa Nabi buat? Allah ampunkan dosa Nabi dah. Tapi kerana kehambaan, sifat kehambaan, sehingga dia masih merasakan diri dia berdosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu at-taubah. Merasa diri berdosa dan mohon keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon keampunan tu mohon, bukannya habak saja. Mohon, bukan dekat minta, mohon sungguh. Bila kata mohon tu, biasalah. Mesti ada drama sikit. Keluar ayat mata ke, rasa sedih ke, rasa kemurungan sad ke. Ha, itu baru dinamakan sebagai memohon. Yang kedua, dia kena ada muraqabah, berhati-hati. Dia memerhatikan amalan dia macam mana. Aku buat ni okey tak? Aku buat ni betul tak? Apa aku kata ni betul tak? Ha, itu namanya muraqabah. Memerhatikan amalan-amalan dia. Apa yang dia buat? Pakai selipar, keluar pejabat, ambil sepa kawan. Agak-agak Allah marah tak kita ambil sepa kawan ni? Ini hak manusia ni. Kita ambil, tuan dia tak tahu. Agak-agak tuan dia halal ke tidak? Ha, muraqabah. Kita perhati amalan. Berhati-hati. Yang ketiga, muhasabah. Kita menghitung amalan. Bila kita start dengan berhati-hati benda yang kita nak buat, kemudian bila dah biasa, barulah kita start balik muhasabah, recounting. Kita apa ingat balik, imbas balik benda-benda silam atau tak benda-benda yang kita boleh improve. Itu yang ketiga, muhasabah. Akhir sekali, bila tiga ni jadi rutin, taubat, muraqabah, muhasabah jadi rutin, sehingga kita dah serasi, sebati dah dengan tiga benda ni, ada tiga benda ni pun kita nampak jadi orang baik, orang takwa lah ni. Bagus tak sanggah lah kalau zaman law ni, dapat orang lagu ni, fuh, buat melantu terus, jangan tinggal. Baik sungguh orang lagu ni. Yang keempat, bila tiga ni duduk main cycle, dah biasa serasi, maka dia akan naik kepada maqam yang keempat, iaitu mujahadah. Dia akan mula improve amalannya. Dia akan tingkatkan amalannya. Kalau dia hanya meningkatkan amalan tanpa ada proses muraqabah dan muhasabah dan juga taubah, dia ibarat apa? Ibarat air kolah kotak nak pergi bersih, dia pergi tuang air bersih. Lepas tu bila tuang air bersih tak bersih-bersih, dia pun menyampah pergi tuang air tu. Itu ibaratnya. Sebab tu kena taubat dulu, muraqabah dulu, muhasabah dulu, baru kita boleh improve, tingkatkan amalan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau empat benda ni duduk bermain selalu, insyaAllah kita akan dapat beramal dengan hati kita. Selesai. Maka daripada situ, yang kedua pula, masuk beramal dengan jasad. Bagaimana beramal dengan jasad? Iaitu mencantikkan amal ibadah, memperkasakan,
bila sebelum ni angkat tangan takbir sembahyang tu, Allahu Akbar. Maka bila beramal, dia improve amalannya, angkat tangan elok, Allahu Akbar. Angkat tangan elok. Bila dua ini selalu mengkapi, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran pahala kepada dia. Kalau dia hanya beramal, sembahyang bukan main lagi, Allahu Akbar, khusyuk tu, Allahu Akbar, khusyuk sembahyang, cantik sembahyang, tapi hati dia tak dididik, maka orang macam ni tidak akan melahirkan melainkan golongan-golongan yang fasik, golongan-golongan yang Nabi SAW sebut mereka terlepas daripada agama seperti mana anak panah terlepas daripada busurnya. Bapak-bapak khawarij yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bapak yang memberontak menimbulkan fitnah pada Uthman bin Affan radhiyallahu an, mereka semua adalah pok-pok yang menjaga amalan zahir, baca Qurannya, qiyamul lailnya, tapi amalan hati tak jaga. Sebab tu mereka mudah mengkafirkan sama Islam, mudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitulah sebaliknya, puak-puak yang menempatkan hati sampai tinggi amalan zahir ni pula, melampau pula, semua tak apa. Sampai hamba Allah seorang ni, ada perempuan Kristian jumpa dia, mengadu masalah, nangis semua siap. Dia kata, saya nak cari ketenangan, perlu ke saya meluk Islam? Yang mamat ni, syekh ni kata, tak perlu, cukuplah kita sedar ada Tuhan. Terlalu mementingkan amalan hati sampai tahap amalan zahir ni semua teknikal. Kita sembah Allah tu semua teknikal. Ada yang sembah Allah lagu sembahyang, ada sembah Allah lagu bertapa, ada sembah Allah lagu dengan buat baik pada orang lain, ada pula faham kat tu. Kalau itu rosaklah agama. Jadi kita kena ingat kedua-dua ni serasi. Apa bezanya? Yang membezakan antara perbuatan hati dan perbuatan zahir, nahnu nahkumu bidzawahir. Di atas dunia dua-dua tu kena serasi, kena seiring, hati, perbuatan hati dan amalan fizikal. Tapi atas dunia kita menilai dengan zahir. Dia sebenarnya cantik, okay, dah cantik lah, ikhlas kedak tu, itu bukan kerja kita. Dia rajin bersedekah, bagus je ni rajin bersedekah, ikhlas kedak, wallahualam. Tetapi wallahu yatawallas sarair, Allah lah yang handle benda-benda dalam hati. Bak ikhlas, bak kerana Tuhan, bak dia buat tu betul-betul mencari redha Tuhan, hak tu semua Allah yang kira di hari akhirat kelak. Itu akan menentukan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi insya-Allah seterusnya kita akan masuk pada perkara ketiga yang menambahkan iman, iaitu banyak berzikir dan juga berfikir. Apakah zikir yang menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah fikir yang dikatakan sebagai ibadah? Bagaimana kita mengaplikasikan kedua-duanya dalam kehidupan kita? InsyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.